Dan seterusnya, bagi mengetahui impak pertemuan bersejarah dua ketua menteri ini di talian, ialah Profesor Madya Dr. Jeniri Amir yang merupakan penganalisis politik UNIMAS. Selamat pagi, Dr. Jeniri. Selamat pagi, Syah. Dr. Jeniri, okey baiklah. Di bawah Malaysia Baharu, kerajaan negeri khususnya Sabah dan Sarawak dilihat semakin berani bersuara bagi menuntut hak ini. Dan ini bermakna kegagalan memenuhi tuntutan ini akan menyebabkan Pakatan Harapan berhadapan potensi hilang sokongan di dua negeri ini. Pendapat doktor macam mana, doktor? Betul. Begitu banyak janji yang disenaraikan oleh Pakatan Harapan dalam manifesto mereka yang lalu. Mengikut pengamatan dan perincian saya, terdapat 32 janji sebenarnya. Jadi antara janjinya ialah untuk mengembalikan status ataupun kedudukan Sabah dan Sarawak ke asal, iaitu sebelum 1976. Jadi pertemuan antara kedua-dua ketua menteri Sabah dan Sarawak malam merupakan satu langkah ke hadapan, satu langkah yang dapat dianggap sebagai seiring sejalan, senada seirama. Dan mereka harus punya rentak dan lagu yang sama, kerana dengan itu saja mereka dapat memperoleh kekuatan. Jadi dalam konteks ini, saya amat percaya bahawa dengan kita 25 ahli parlimen di Sabah dan 31 di Sarawak, mereka harus ketepikan soal ideologi politik yang berbeda. Jadi hanya dengan kesepaduan dan kekuatan suara, mereka akan dapat memastikan pindaan kepada perlembagaan itu dapat dilakukan. Dan ini sebenarnya menjadi aspirasi dan tuntutan rakyat di Sabah dan Sarawak untuk memastikan mereka dapat kembalikan status itu, dan lebih penting ialah dapat hak yang telah terhakis yang dijamin di bawah perjanjian Malaysia 1963. Okey, Dr. Jeniri, kita tukar senarionya pula. Sekiranya tuntutan ME63 dan royalti minyak ini dipenuhi, bagaimana dengan pilihan raya negeri Sarawak nanti? Apakah status GPS dan Pakatan Harapan? Berkawan atau tetap berlawan? Pendapat Dr. Jeniri? Saya percaya bergantung pada bagaimana permainan dan strategi yang dimainkan oleh parti Pakatan Harapan, khususnya PKR, DAP dan juga Amanah. Jadi apapun lawan tetap lawan. Jadi terpulang pada rakyat Sarawak untuk menentukan siapa yang harus diberi hak untuk terus memerintah Sarawak, sama ada GPS ataupun Pakatan Harapan. Dalam konteks ini saya masih yakin bahawa untuk pilihan raya 2021 nanti persaingannya amat sengit dan kemungkinan besar GPS akan kehilangan lebih banyak kerusi lagi berdasarkan sentimen semasa. Okey. Baiklah, itu tadi perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Jeniri Amir yang merupakan penganalisis politik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS.